بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين اللهم أمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى Alhamdulillah, ikhwatul iman, a'azakumullah. Kita dapat menyambung bacaan kita ini, zuhud dan keleputan hati dengan limpah dan kurnia daripada Al-Aziz Al-Hakim. Kita sambung pada pada perkataan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Tetap di bawah bab taubat nasuha. Kada bukunya muka surat 270. Kalau yang baru 255. Baik. Kata penulis, qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi ila darain. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, Inna Allah Azza wa Jal yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'un layli hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Terjemahan dia, sesungguhnya Allah membuka tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada siang hari. Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada malam hari. Hal tersebut dilakukannya sampai matahari terbit di sebelah barat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit di sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Kedudukan hadis semua dibuat sedikit nota di bawah itu, diberi penjelasan. Wallahu ta'ala a'lam, Allah ta'ala yang maha mengetahui. Ini di antara hadis-hadis ikhwan bersifat dengan limpah kurnia dan rahmat Tuhan kepada hamba dia. Di sini tak disebut hamba yang mana, tapi untuk semua hamba. Dan tak disebut dosa yang mana, untuk semua dosa. Kan? Dosa zahir, dosa batin, dosa kecil, dosa besar. Dosa yang sengaja, dosa yang tak sengaja. Ada juga dosa yang kita tahu kata dia dosa, ada juga dosa yang kita pun tak tahu kata dia dosa tapi kita terbuat. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam hadis ini, betapa dia menyambut, betapa dia meraihkan hamba yang datang kepada dia dengan perkataan yang besar di sisi orang Arab, iaitu ya bersutu ya dahu, membuka tangannya
Yabsu itu basit. Basit dah menunjuk makna buka. Tapi menunjukkan yabsu itu yadahu. Membuka tangannya. Orang Arab dengar kalimah-kalimah yang macam ni, balaghah yang macam ni, dia jadi macam wajilat di sini. Macam ada sentuhan. Puh. Dahsyat lah perkataan yang Allah Ta'ala guna. Basit. Allah Ta'ala itu basit. Maha membuka, meluaskan. Tapi Allah menyebut, dia meluaskan tangannya. Menyambut dengan, jangan faham Tuhan buka macam ni. Tidak. Ini saya kata, kita buka. Kita buka tangan kita, apa? Anak kita berlari mai. Kita buka tangan, nak hak dia. Melayu panggil apa? Apa? Nak peluk dia. Kita buka, ada kita buat begini. Ini untuk baby. Untuk isteri kita, kita nak peluk. Ada kita buat tangan macam ni. Kalau kita buka lagu ni, bini kita besar ni. Oh, semua tengok Ustaz Nan. Saya bercakap umum. Kita buka tangan besar. Untuk apa? Kita nak peluk dia. Untuk apa? Kasih sayang. Orang tak pernah peluk, buka tangan malu-malu tak. Kita buka tangan kita. Betul, Udin? Masa Udin nak peluk bapak, bapak buka tangan dia dah? Tak buka lah tak? Oh, bapak. Bapak puasa hari ni, bapak. Tak apa, Udin tengok pula. Bapak masa nak peluk mak, bapak buka tangan. Itu tanda kasih sayang, limpah kurnia. Betul sahabat Abdul Rahman? Ya. Allah Jalla wa'ala, dia nak abang kata dia punya sayang kepada orang yang mai pada dia. Taubat di sini, kita faham dengan makna bahasa dulu. Apa itu? Ar-ruju' ilallah. Kembali pada Allah. Dan hamba itu kembali pula dengan hati, tubuh badan dia, fikiran dia, hati dia pergi pada Allah dengan satu muatan. Muatan apa? Menyesal atas apa yang dia buat. Betul kan? Lepas tu berazam tak mau buat, tak mau lari dah. Dia nak pergi pada Tuhan, dia tak mau dah apa? Tak mau lari dah. Tak mau tinggal dah Tuhan. Nak pergi ke Tuhan dan ikhlas. Dia stop semua jenis aktiviti dia yang membuat dia jauh dengan Tuhan. Dengan muatan hati yang macam tu, dan dengan sifat dia begitu tergopoh-gapoh meluru menuju Allah, maka innallaha yabsutu yadahu. Allah membuka seluas-luasnya tangan dia untuk menyambut hamba yang yatuba, hamba yang bertaubat. Hamba yang bertaubat. Maka kalau hamba itu berbohong dengan Tuhan, maka dia akan ada suatu hubungan lain dengan Tuhan. Tuhan tahu. Dia tak mampu bohong Tuhan. Tuhan sangat mengetahui. Tapi kalau dia main sebenar-benar begitu, Allah Ta'ala menyambut dia walaupun di tengah malam. Seluah-luahnya Allah buka tangan Allah di tengah malam. Liyatuba. Liyatuba. Supaya ataupun agar bertaubatlah orang-orang yang ingin bertaubat. Musi'un nahar. Yang mereka di sebelah apa nama, di sebelah siang tadi ni melakukan dosa, dia pada peluang pada waktu malam boleh bertaubat. Allah buka pula tangan Allah sebelah malam, Allah buka pula tangan dia di sebelah malam supaya di sebelah siang supaya orang yang semalamnya melakukan dosa boleh main pada Allah. Ini nama dia fursah yang penuh dengan nikmat. Fursatun ni'mah. Fursah yang penuh dengan ni'mat. Peluang yang penuh dengan ni'mat. Dan akan berlakulah sistem ini, Nabi kata, sampailah matahari terbit ke sebelah barat. Cuma tinggal apa di sini, hadis ini sangat besar. Pertama menunjukkan betapa luas rahmat Allah dalam bertaubat berbanding dengan apa yang Tuhan telah bermuamalat dengan umat sebelum ni. Mereka susah nak bertaubat, syarat mereka ketat. Allah dengan sifat keadilan dia mengetahui sifat-sifat hamba dia. Pada masa ini bagaimana, pada masa ini bagaimana, Allah buat
syariat dia yang berbeza-beza sesuai dengan kondisi, situasi, iklim dan keadaan. Untuk umat Muhammad beginilah keadaan dia. Tengok perkataan hatta tatlu'a syams min maghribiha adalah perkataan yang secara logiknya mustahil. Mustahil ini berlaku. Tak boleh berlaku. Apa dia? Matahari terbit ke sebelah barat. Tak boleh berlaku. Benda ini hanya boleh berlaku dengan izin Tuhan saja. Dia bukan kerana alam ini begitu, tidak. Allah izin saja boleh. Seolah-olah perkataan ini dimuatkan sehinggalah matahari terbit ke sebelah barat. Pada pikiran orang Arab yang ada pada masa itu, yang tidak tahu berkenaan dengan ilmu kauniyah ni, ilmu alam di atas ni, kalau orang kata kat dia, macam kita cakap kan, ya, saya kata, Ustaz Nah, bila nak bayar hutang saya? Ustaz Nah kata, tunggu kucing tanduk. Perkataan tu diangkat oleh orang tua untuk apa? Untuk bagitahu, kata, mana aku ada hutang? Ha? Dia mustahil lah aku bayar, ha, tunggu kucing bertanduk. Adatnya, bolehkah kucing bertanduk? Tak boleh. Yang bertanduk ni bukan jenis kucing. Kalau dia kata, tunggu lembu bertanduk, tunggu kambing bertanduk, betul lah. Tak mustahil kucing. Kalau ada kucing bertanduk, yang ni kira one in a million lah. Ini kira apa? Tak dapat dipungkiri. Kita urusan Allah. Ini memang bihaulillah wa quwwatillah. Ini urusan Allah. Tapi adat fikiran. Bolehkah kucing bertanduk? Apa boleh? Tak boleh. Kalau orang tanduk, orang boleh tanduk. Kan? Betul sahabat Abdul Rahman? Ha. Kalau kata arnak bertanduk, tak boleh. Jenis bertanduk ni jenis apa? Ha? Apa tu? Lembu saja. Lembu saja. Lembu saja bertanduk. Sepatutnya sahabat Abdul Rahman kena jawab dalam Tamil, jangan jawab dalam Melayu. Ha, supaya depa-depa ni semua boleh belajar. Ha, saya jugalah. Kita sebut. Tak boleh. Mana ada kucing bertanduk? Kucing bertanduk adalah kucing yang khilaf dengan peraturan alam. Kucing tu ada masalah. Kucing tu ada penyakit. Kucing tu terkena sumpahan, kata orang. Ni kucing jadian. Kucing ni mungkin putera raja manakah kena sumpah. Terus ada satu orang nak kena pergi cium dia, baru dia jadi orang balik. Mungkin bapak kena cium kucing tu. Tapi mustahil kan? Udin? Ya. Allah tak menerima taubat manusia sehinggalah matahari terbit ke sebelah barat. Untuk tunggu bila matahari terbit ke sebelah barat, dari segi apa, dari segi hukum alamnya ialah satu masa tul zaman, satu masa yang sangat jauh dan panjang, bukan hari ini. Maka balaghah ini memberi kesan kepada orang Arab, apa dia? Mustahil Allah menerima taubat hamba dia. Mustahil. Cara Allah membuka tangan dia untuk menyambut hamba dia di sebelah malam dan di sebelah siang. Sebelah malam dan sebelah siang. Dan cara Nabi menyebut tentang sehinggalah matahari terbit ke sebelah barat, menunjukkan mustahil Allah menolak taubat hamba dia. Tetapi di sisi Allah, apabila dia berkehendak dengan kehendak yang tertakluk dengan sifat keadilan dia, maka tidak ada mustahil. Tuhan boleh buat matahari terbit ke sebelah barat. Dan itu bila? Itu di ujung daripada umur dunia, ketika nak berlaku akhir zaman. Maka tulus zaman, tulul amadu, panjang masa yang diambil. Maka di sisi orang Arab, kalau perkara yang macam ni, dia akan kata benda ni mustahillah berlaku. Mustahillah satu orang kata astaghfirullah dengan muatan hati memenuhi rukun-rukun taubat, lepas tu Allah berpaling daripada dia. Sangat sangat mustahil. Dan sangat mustahil juga
orang yang tidak kembali pada Allah, Allah akan terima dia. Juga sangat mustahil. Kerana Allah membuka ruang untuk kembali pada dia. Bermakna, siapa yang tidak kembali pada dia, dia tidak akan sambut orang itu. Ini pada bahagian hadis yang pertama. Lepas tu Nabi sambung pula dengan hadis yang berikutnya tentang man taba qabla tatlu'u syams min maghribiha taballahu alaihi. Ini untuk menunjukkan macam mana cepatnya Allah menerima taubat. Man taba, barang siapa bertaubat pada Allah sebelum terbitnya matahari ke sebelah barat, taballahu alaihi, Allah telah pun menerima taubatnya. Tengok, tidak ada masa. Tak ada masa, tidak ada Allah peruntukkan kondisi tertentu. Bahkan open. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit ke sebelah barat, siapa mengambil peluang itu, maka taballahu alaihi. Maka Tuhan pasti menerima taubat dia. Allah menerima ke atasnya taubat itu. Dan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Taala menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir. Yugharghir. Ghar-ghar asalnya bunyi-bunyi kat sini. Ghar-ghar bunyi. Maksudnya nyawa dah nak. Ya. Al-Quran kata bila dia dah sampai tahun sini, dia kata, mereka kata, tu betul an, tu betul an. Lah ni aku tobat pada Allah. Lah ni aku tobat pada Allah. Dia bertobat itu bukan dengan hati yang nak bertobat. Dia bertobat itu kerana dia rasa terdesak. Maka Allah tak mau terimalah taubat lagu tu. Sebab apa? Sebab taubat lagu tu tidak akan memenuhi syarat taubat. Tidak ada kanat, tak ada penyesalan. Dia cuma ada satu je. Ketakutan. Dan itu bukan syarat dalam taubat. Berapa syarat taubat memang? Tak, syarat taubat. Rukun, rukun taubat. Ada berapa? Keponakan? Rukun taubat. Menyesai? Azam tak membuat lagi? Dan? Dan tak buat, stop. Itu rukun taubat. Ditambah lagi satu yang keempat. Apa dia? Kalau sekiranya berkaitan dengan manusia, harta dia ke, tertumpah darah dia ke, maka nak kena pergi minta halai, nak kena pergi minta maaf. Itu pun dengan syarat kalau tidak mendatangkan mudaratnya lebih lebih besar. Itu dikatakan rukun taubat dan syarat sah taubat. Di sini penulis kata, nasuha adalah membersihkan taubat tersebut dari segala tipu daya, kekurangan dan kerosakan. Nasuha adalah membersihkan taubat tersebut dari segala tipu daya, kekurangan dan kerosakan. Ini perkataan yang kita perlu bahas. Tapi kita baca dulu. Hasan Al-Basri berkata, taubat nasuha adalah taubat seorang hamba merasa menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, dibarengi dengan tidak kembali melakukannya lagi. Ya. Pendapat Hasan Al-Basri ini, taubat nasuha itu adalah rukun taubat itu sendiri. Al-Kalbi berkata, taubat nasuha adalah seseorang melakukan istighfar dengan lisan, menyesal dengan hati dan menahan diri untuk tidak mengulangi dosanya dengan anggota badan. Sa'id bin Musayyab berkata, taubat nasuha adalah kalian menasihati kepada diri-diri kalian. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, kita dapat katakan kesemua itu adalah makna yang benar dan tidak bercanggah di antara satu sama lain. Tetapi perkataan yang di atas itu, yang penulis angkat itu, itu sangat menarik. Taubat nasuha adalah membersihkan taubat dan diri daripada segala tipu daya, daripada segala kekurangan dan kerosakan.
ini sangat menarik, bahawa orang yang bertaubat itu masih lagi tak dapat mengelak diri dia daripada tipu daya. Tipu daya. Tipu daya daripada sebab-sebab bertaubat. Kenapa dia datang kepada Tuhan? Bila doktor kata dia ada sakit jantung, dia terus ingat pada Tuhan. Ini satu tipu daya. Dia kembali pada Tuhan. Ya. Nanti bila doktor kata dah sihat dah, dah apa dah, ataupun doktor tak menyampaikan apa-apa khabar yang membuat dia rasa kurang, membuat dia rasa hidup dia rosak, dia tak akan kembali pada Tuhan. Dia kembali pada Tuhan, dia istighfar, dia beramal, dia menangis. Sebenarnya dia lebih dia menangis tu, dia lebih kepada musibah yang dia tanggung. Tetapi dia adalah orang yang keliru. Di antara menyesai dia pada Tuhan dengan sedih di atas musibah yang dia tanggung, air mata tu duduk di pertengahan, air mata keliru. Sebenarnya dia lebih menangis bila mengenangkan ujian Tuhan pada dia daripada dia mengenangkan dosa dia kepada Tuhan. Satu orang mengenangkan dosa dia kepada Tuhan, air mata dia turun. Dengan satu orang mengenangkan ujian dia kepada Tuhan, air mata dia turun. Biasanya lebih mudah menangis kerana mengenangkan musibah pada diri. Kita duit tak ada, kita mudah menangis. Kita tak sihat, kita mudah menangis. Kita dalam satu kesulitan, kita mudah menangis. Kita dalam satu kesempitan, kita mudah menangis. Tapi kita dalam dosa, kita jarang menangis. Tiba-tiba dia duduk dalam dunia dosa, dimaklumkan kepada dia, dia ada kanser tahap 4 yang dia ada beberapa bulan lagi je untuk hidup. Maka berita itulah yang mengejutkan dia. Berita itulah yang menginsafkan dia. Maka dia pun fikir, sebenarnya dia masih ada cadangan lagi nak buat dosa. Tetapi kerana berita ini menjadi penghalang kepada semua kerja dia di masa depan, maka dia tak nampak jalan. Maka melainkan dia nampak, lebih baik dia balik pada Tuhan. Ini salah satu daripada tipu daya dalam taubat. Bersihkan. Bersihkan diri kita kembali pada Allah. Saya nak pinjam perkataan yang kita belajar semalam, Mamang dengan keponakan, tentang hawa. Hawa ni ada dua jenis. Betul? Betul, Mamang? Mamang? Memang dia diam tu macam, ay, saya silap kah? Betul kan? Hawa, perkataan hawa. Hawa ada dua. Satu, hawa dikata jismaniyah. Betul? Hawa jenis fizikal. Hawa ni maksud apa dia? Hawa ni kehendak diri. Kehendak diri yang lebih mengarahkan kepada kemahuan demi kemahuan, hasrat demi hasrat, iaitu dalam keadaan apa, dia mengarah diri kita ke situ dengan penuh syahwat, menumpu kepada dunia semata-mata dengan tidak mempedulikan Tuhan. Itu dipanggil hawa, iradatun nafsi, ataupun kita kata milun nafsi, kemahuan diri. Maka dia tak pedulilah abang halal ke abang haram, dia tak peduli. Hawa jismaniah ni, hawa yang jenis macam ni, dia seperti jismaniah fizikal. Makan, syahwat, kahwin, seronok, kumpul harta, dia bermewah-mewahan, dia bermegah-megahan. Maka dia tak peduli dah. Lepih habak kata yang ni tak boleh pakai, yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh buat, jangan habak, dia tak suka dengar. Jenis macam tu, mata kita nampak clear, naked eyes. Naked eyes ni boleh nampak. Dan dia kalau terkena pada orang pun kita nampak, terkena pada kita pun kita nampak. Tapi dia punya tabiat sama. Dia tak peduli nasihat, dia tak peduli hukum hakam, dia tak peduli apa. Sebab dia adalah iradatun nafs, kemahuan yang melonjak. Kemahuan diri. Hawa bermakna kemahuan. Nafsu
Nafsu bermakna diri, kemahuan diri. Tapi dia lebih kepada bentuk fizikal. Mata nampak, telinga boleh dengar, lidah boleh rasa. Music berdebang, berdebum, berdebang, berdebum. Itu dipanggil hawa jenis jismaniah. Telinga hiburan. Mata tengok cantik. Tengok tunak, tengok cantik, 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 cantik. Mulut. Pikiran. Itulah dia punya daerah dia. Dia punya kawasan dia. Dan lagi satu dipanggil hawa, dipanggil hawa qalbi. Hawa qalbi. Ini secara maknawi, maknawi, maknawiyah. Secara memaknakan dia. Kehendak apa? Kemahuan apa? Kemahuan hati. Dia lain. Para ulama ahli tazkiyah kata apa? Ini. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wa huwa da'ul udalu. Ini perkataan ulama ahli tazkiyah. Bertempatnya kemanisan hawa dalam hati. Tamakkunu, tamkin. Tamkin bermakna apa? Dia kuasai. Dia mengambil tempat, dia kuasai. Macam orang politik nak tamkin. Memerlukan pemilikan dia pada kuasa. Tamkin. Perkataan dia ialah tamakkunu halawatil hawa. Mengambil tempatnya kemanisan hawa minal qalbi daripada hati kita ini. Wahuwa da'ul udal. Dia adalah satu penyakit yang susah dirawat. Kalau hawa bertempat di hati, dia adalah satu yang susah nak dirawat berbanding kalau hawa itu secara fizikal. Orang suka makan. Asal makan boleh, asal minum boleh, asal seronok boleh, asal sana semua boleh. Tapi yang tak bolehnya apabila musrifin, mu'tadin, melampaui had. Sampai membaziak, sampai hilang akhlak. Makan, minum, minum, makan, pakai, joli harta dia belanja, sampai hilang akhlak. Sampai tak peduli kemiskinan keluarga dia, beradik, jiran, tetangga, kaum kerabat, sampai tak peduli. Bila orang meminta bantuan, dia kata, hampa tak mengusaha, hampa tak merja, hampa tengok aku seronok, hampa tengok aku senang, hampa iri hati dengan aku, hampa busuk hati. Itu barulah datang larangan pencelaan. Tetapi untuk merawat hawa jenis jasmaniah ni agak senang. Agak mudah kata para ulama. Apa kita buat pada dia? Perkenalkan orang ini kepada sifat warak, sifat zuhud. Dan kenalkan dia kepada suhbatul akhyar, kawan yang saleh-saleh. Dia akan berubah otomatik. Dia jenis kaki makan, dia pergi duduk dengan kawan yang makan tiga cangcah, stop. Dia kenal sehari, dia kena dua hari, dia kena tiga hari, dia kena seminggu. Habis dia. Dia boleh stop depan publik cara makan yang dikata syarhu ta'am. Makan yang buruk. Dia boleh stop. Dia boleh stop. Saya jenis lolak. Mamang taklah, mamang, ustaz nan semua jenis warak zuhud. Tak apa, abali. Abali jangan cakap lah. Abali pemimpin zuhud kita lah. Kita tengah duduk merapik, tata mamang lalu. Sengak otomatik. Berarti tak rasa, kita sengak. Dia kenal kan? Kita duduk cakap bahasa nak pergi sana, nak pergi sini, gelubang debu. Tata abali lalu, kita tukar topik. Ke kandaku. Tukar topik. Kita berbincang pasal semalamnya hadis. Ini nama dia apa? Suhbatul akhyar. Dia mudah dirawat. Dan dia punya kesan buruk, tetapi taklah terlalu buruk. Cuma kalau dibiak dia, dia boleh jadi buruk. Tetapi para ulama kata bahagian kedua ni, hawa qalbi ni. Hawa qalbi kalau dia bertempat di dalam hati, dan tempat dia itu pula bertukar menjadi halawah, satu kemanisan dekat dia, maka susah nak ubah dia. La yanfa'ul wara' waz zuhud. Tak ada guna dekat dia zuhud, tak ada guna dekat dia kita perkenal sifat wara'. Tak ada guna. Apa yang ada dalam diri dia? Yang ada dalam diri dia itu ialah hubbul jah.
wal 'izz wal madh wal khusumah atau ghairu zalik. Ni melonjak dalam diri dia ni sangat suka kepada jah, kemegahan, ketinggian, sangat suka kepada kepujian dan sifat-sifat khusus yang membezakan dia dengan orang lain, yang mengangkat nilai dia tinggi oleh rendah. Dia suka, dan dia suka kepada kemuliaan-kemuliaan yang lain. Sifat ni kalau kita perkenai dekat dia warak sekalipun tak berguna. Dan sifat ini dia boleh melindung niat dia di belakang ibadat, amal soleh, kebaikan yang dia lakukan. Dia buat kebaikan, tapi dia sembunyi di belakang kebaikan itu kemegahan yang dituntut. Sangat sulit dan sangat sukar nak rawat dia. Oh subhanallah, susah nak rawat dia. Dia sembunyi, hati dia jadi liang. Dia sembunyi hati dia, dia pelari hati dia. Dia tak bagi nampak. Dia semayang, dia puasa, dia sembunyi kemegahan dia. Dia charity, dia bagi bantuan sana, kebaikan sana, kebaikan sini, tapi dia sembunyi di belakang tu apa yang dia mahu. Susah. Dia seperti apa? Orang kata binatang hak berwarna hijau tu, yang duduk atas daun hijau. Susah, Udin. Ataupun seperti mana semut yang hitam di atas batu yang hitam pada malam yang gelap. Dia punya apa? Nampak. Dia punya tu nampak clear. Apa? Susah nampak. Payah nampak. Ya. Tambah malam pula, sahabat Abdul Rahman. Batu tu dah hitam. Semut tu dah berwarna hitam. Malam lagi. Jadi apa yang kita boleh nampak? Melainkan kalau kita pergi duduk, dia kalau dia semut Selangor, dia cucuk kita demam dah 2 hari. Kerengga ke? Demam lagi dah. Tak nampak. Nampak batu je. Nampak suasana malam. Nampak cantik. Nampak halus ibadat dia. Tetapi telah bertempat di dalam hati dia sesuatu yang Allah Ta'ala sangat tidak suka. Itu kita panggil dengan nama apa? Hawa. Hawa kalbi. Hawa kalbi. Dan ini lebih parah daripada hawa jismani. Namun kita kena tahu perkara kedua. Bila kita melangkah ke dunia taubat, kita nak taubat kepada Allah, kita berzikir, kita tilawatul Quran, kita melakukan amalan-amalan yang kita panggil amalan-amalan tazkiyah ini. Kita kena tahu satu benda. Dan benda ini penting kita tahu. Dijelaskan oleh ahli-ahli tazkiyah, ulama yang membawa perbahasan seperti ini. Bila kita tahu benda ni, kita tahu diri kita. Kita tahu martabat hati kita. Bila kita melangkah kepada Tuhan, langkah. Ingat doa yang kita baca dulu? Yang ahli taubat kata apa? Rabbana atmim lana nuran waghfir lana. Betul? Ahli taubat, kalau dalam buku saya, dia bubuh penuh ayat tu. Kalau dalam buku baru, dia tak bubuh. Dia ambil setengah. Doa orang yang bertaubat itu, Rabbana atmim lana nurana. Tuhan, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. So, cahaya ada dua. Satu cahaya akhirat nanti. Kerana akhirat gelap. Cahaya. Cahaya pada bahagian kedua adalah nurul taubah, anwarul taubah, cahaya-cahaya taubat, cahaya-cahaya yang mendekatkan diri pada Allah. Dan kita kena tahu, ini kita panggil cahaya-cahaya yang baik ini. Cahaya yang membawa kita dekat pada Allah, dia ada dua. Bila kita taubat, kita beriman pada Allah. Iman tu satu cahaya. Dah dalam iman, kita gila pula dengan taubat. Kita gila pula dengan ikhlas. Maka cahaya itu makin berseri. Tapi kita kena tahu, namun demikian, cahaya yang sampai kepada kita ni ada dua jenis. Satu dipanggil anwarul usul, satu anwarul dukhul. Maka para ulama ahli tazkiyah
mereka kata dalam satu ungkapan kata, dia kata anwaru uzina laha fil usul wa anwaru uzina laha fid dukhul. Ada cahaya anwar, cahaya-cahaya dengan plural, ada cahaya uzina laha yang Allah Ta'ala izin cahaya itu fil usul, dia sampai kepada zahir hati saja, dia tak lebih-lebih, dia sampai pada zahir hati saja. Yang ni ulama kata anwarul iman, cahaya iman. Iman tu satu benda duduk dalam hati. Sepatutnya iman itu masuk dalam hati. Tetapi dah. Ada cahaya iman. Iza kanal imanu fi zahiril qalbi, kanal abdu muhibban lil akhirati wa dunia, maratan ma'arabihi wa maratan ma'anabsihi. Apa lapisan hati kita ni, cahaya itu menyentuh hanya di luar lapisan zahir. Cahaya itu masuk, dia sentuh lapisan zahir. Orang ini ada iman pada Tuhan, dia percaya pada Tuhan. Tetapi yang ini akan jadi. Apa dia? Kanal abdu muhibban lil akhirati wad dunya. Dia akan jadi satu hati yang hati itu mencintai akhirat dan tak mampu melepaskan cinta pada dunia. Maratan ma'a rabbihi wa maratan ma'a nafsihi. Sesekali dia dengan Tuhan dia, sesekali dia dengan diri dia sendiri, dia tolak Tuhan. Ini petanda apa? Ini petanda cahaya iman yang dia minta kepada Allah, cahaya taubat, cahaya kedekatan diri pada Allah menyentuh lapisan zahir hati dia saja, tak masuk dalam hati dia. Maka dia akan jadi hamba yang macam ni. Dia suka akhirat tapi dia tak mampu melepaskan kehidupan dunia dia. Bukan dia buang dunia, dunianya melalaikan dia. Dunianya lalai itu dia tak boleh buang. Dia tak boleh nak lebihkan akhirat. Dia tahu kata wal akhiratu khairun wa abqa, tapi dia tak boleh pergi ke situ. Dan sesekali dia hanyut dengan Tuhan dia. Dia berzikir, dia semayang. Begitu dahsyat semangat dia dapat. Tapi sesekali dia meninggalkan Tuhan dia. Seolah-olah tidak ada makna Tuhan dalam hidup dia. Bukan itu pertanda dia tak ada iman. Dia ada iman. Dia ada cahaya iman. Tetapi itu pertanda kata apa dia? Yang Quran sebut. Walamma yadkhulil imanu fi qulubihim. Iman tak masuk dalam hati. Dia berada di lapisan zahir. Fi zahiril qalbi. Dia berada pada lapis. Maka dipanggil apa dia? Anwar uzina laha fil usul. Cahaya yang Tuhan izinkan padanya untuk sampai di permukaan hati. Maka kita akan dapati orang ini beriman, orang ini sembahyang, pemusuhan dia tinggi. Orang ini sembahyang, orang ini begini, bersedekah, berhaji, berumrah, nak maaf orang susah. Tidak ada rahmah dan kasih sayang. Dia payah nak membenarkan kebenaran musuh dia. Dendam dia tinggi. Dia boleh buat semua. Dia boleh tegakkan sunnah itu, sunnah ini. Semua dia boleh buat. Tetapi jiwa dia sangat khusumat. Khusumat. Penuh dengan mazmum. Kenapa? Kerana dia belum dapat melepaskan diri dia daripada diri dia. Maratan ma'a rabbihi wa maratan ma'a nafsihi. Bukan tak ada iman. Kita tak boleh kata dia tak ada iman. Iman ada. Kalau iman tak ada, cahaya ni tak sampai. Dia takkan ada sayang pada akhirat. Cuma dia ni satu orang yang dia kena sedar. Hati dia belum sepenuhnya dimasuki oleh cahaya. Tapi ada lagi satu orang yang beriman, dikatakan wa anwarun uzina laha fid dukhuli. Cahaya yang diizinkan oleh Tuhan masuk dalam hati dia. Macam mana? Fa iza dakhala al-imanu bab
fa idza dakhala al-imanu batinul qalbi abghadul 'abdu dunyahu wa hajara hawahu. Apabila cahaya iman itu masuk dalam hati dia, masuk ke dalam batinul qalbi, dalam samimul qalbi, samim maksudnya apa? Inti hati. Dia masuk dalam jantung tu, inti hati tu dia masuk. Apa akan jadi? Abghadul 'abdu dunyahu. Akan tercipta satu perasaan, satu naluri. Dia dah tak senang dah dengan janji-janji dunia. Apa yang dunia janji pada dia? Dia hilang tarikat. Dia jadi muak. Wahajara hawahu. Dia mula hajar. Dia mula menjauhi. Dia mula ambil langkah. Menjauhi hawa dia. Hawa jenis, hawa kalbi tadi. Dia jauhi. Dia tak marah. Cahaya ini, ulama' tazkiyah namakan dengan Anwarul Ihsan. Cahaya ihsan. Dia mendapat ihsan dari Tuhan dia. Bukan dengan usaha dia sangat. Dengan niat dia, kemahuan dia. Tapi dengan rahmat Tuhan dia yang membuka keizinan cahaya itu masuk dalam hati. Kerana cahaya ini makhluk Tuhan. Dia memerlukan izin Tuhan untuk sentuh hati kita. Tuhan kata hampir dekat tu, dia pergi dekat tu. Macam kita orang-orang yang belajar ilmu ni, kita ada cahaya ilmu yang Abdullah bin Mas'ud sebutkan, nurun yuqzaqu fil qalbi, cahayanya menyentuh hati. Ada orang dengan ilmu dia insaf, dia menangis, dia mendekatkan diri kepada Allah, dia jadi manusia yang dekat. Tapi ada orang ilmu dia tak menyucikan hati dia. Makin dia belajar, dia macam pakai cermin mata gelap. Dia nampak orang, orang takkan boleh nampak dia. Maka kenapa? Ini masalah cahayanya Allah Ta'ala izin. Masuk ke tak masuk. Kenapa ini berlaku? Kesemua ini berlaku berdasarkan takaran niat kita kepada Tuhan. Nabi dah habak siap dah bahawa amal itu kesemuanya ada hubungan dengan niat. Perjalanan hati ini secara khususnya bergantung dengan niat. Kalau manusia dapat cahaya, yang cahaya itu Allah Ta'ala izin sentuh sampai masuk dalam hati dia, maka pertama apa akan terjadi pada dia? At-tajafi an daril ghurur. Dia satu orang yang muak dengan apa yang ada dalam dunia, yang bersifat apa? Bersifat kelalaian. Dia muak. Dia tak suka pada dendam, dia suka pada pemaaf, dia tak suka pada bisin-bisin, dia suka kepada diam. Dia tak suka benda-benda yang jauh dengan sunnah, dia suka kepada sunnah. Dia tak boleh terima benda syirik, dia mencintai tauhid. At-tajafa, at-tajafi an daril ghurur. Apakah jadi pada dia? Wal inabatu ila daril khulud. Kecenderungan hati dia semuanya memikirkan janji Allah di akhirat. Dia duduk di dunia, dia kekal diri dia sebagai mukmin, mukmin dengan sifat mukmin. Dia ada harta, dia percaya infak itu mendatangkan hasil untuk dia. Dia tak jadi bakhil, syuha bin nafsihi, orang yang kikir, terlampau kikir dengan harta benda. Dia tak jadi begitu. Apa jadi pada dia? Wal isti'dad lil maut qabla nuzul. Dia memikirkan isti'dad, persiapan dia untuk mati, sebelum mati, sebelum dia dibawa turun ke liang kubur. Itu jiwa dia. Kenapa kita kena tahu benda ni? Kita kena tahu benda ni supaya kita tahu jiwa kita di mana. Kita tahu gerak-geri hati kita. Kalau kita baca Quran, hari kita baca Quran, kita dapat nikmat. Kita tahu itu usul ataupun itu dukhul. Itu anwarul usul ataupun anwarul dukhul. Kenikmatan itu hanya di lapisan hati atau di dalam hati. Kalau di dalam hati, istiqamahnya juga istiqamah dalam hati. Apa istiqamah dalam hati? Istiqamah dalam hati ini, ulama ahli tazkiyah kata apa dia? Dia tidak mempedulikan sedikit pun halangan dunia. Dia tak nak peduli. Demi Tuhan, aku nak jadi apa, aku jadi ya. Kerana Tuhan ini Rabbul Alamin. Dunia ini milik dia. Tak mungkin dia mentelantarkan aku kalau aku berhubung dengan dia. Dia tak peduli dengan halangan dunia. Kuat hati dia.
Tapi kalau dia satu orang nak buat kerana Allah, dia memikirkan tentang diri dia lebih banyak, apa nak jadi kat aku lepas ni, apa nak jadi pada keluarga aku, seolah-olah cara dia fikir Tuhan bukan pengurus yang baik dan penjaga yang baik, bermakna jiwa dia pada usul bukan pada dukhul. Maka taubat yang kita taubat pada Allah Ta'ala itu, dia juga akan menentukan semua perkara ini. Dia bawa lapisan hati kita pergi tak mana. Seorang yang bertaubat adalah orang yang akan diuji oleh Tuhan. Allah uji dia dengan dosa-dosa yang lama. Allah kafarahkan dia balik. Maka berani ke tak berani dia memegang jalan taubat. Kalau akhirnya keluar di mulut dia, oh macam ni ke cara orang bertaubat ni? Maka bermakna cahaya tu tak masuk dalam hati. Quran mengajak kita menyatakan, Rabbana atmim lana nurana, sempurnakan Tuhan. Sempurna ni bila dia masuk dalam hati sepenuhnya, sempurna ya Allah. Maka kerana itu Nabi menyatakan, janganlah kamu kata kamu, waqalatil a'rabu amanna, walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ya. Janganlah kamu kata kamu beriman, tapi katalah kamu baru sahaja masuk Islam, kerana iman itu belum masuk dalam hati kamu. Perkataan dia walamma yadkhulul iman, yadkhul masuk, iman belum masuk dalam hati. Iman ada pada lingkaran hati. Kalau tak ada, dia tak kata Allahu Rabbi. Ada iman tu sampai ke hati, tapi pada luar. Kata saya mai rumah Ustaz. Saya mai rumah Ustaz. Tapi Ustaz tak ada. Perkataan dia saya mai rumah. Tapi duduk di mana? Duduk di luar. Dengan satu orang pula, saya pi rumah Ustaz. Kami mai rumah Ustaz. Tapi dia duduk ada di dalam. Dia berada di kawasan rumah. Tapi dia belum masuk. Tapi itu sesuatu yang bermanfaat. Iman bermanfaat pada kita. Maka apa yang kita kena buat? Ikhwan, kita kena buat usaha kedekatan diri pada Allah, supaya apa? Supaya yang di luar itu dapat dirasa pada dalam. Dan dia makan masa yang lama. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, kesabaran. Dan saya cuba melihat apa yang para ulama kita tulis. Banyak yang mereka tulis bagaimana usaha-usaha yang kita kena buat supaya cahaya itu masuk dalam hati kita. Tapi daripada banyak mereka tulis tu, saya rasa ada tiga perkara yang sangat bermanfaat yang mereka tulis. Yang pertama apa mereka tulis? Yang pertama mereka tulis, untuk dapat benda ni, kita terpaksa hajar diri kita. Menjauhi apa saja yang boleh buat cahaya itu tak masuk dalam hati kita. Apa saja? Kawan ke? Dengan siapa-siapa yang menyebabkan cahaya itu tak boleh masuk dalam. Kita hajar. Kita jauhi sah. Kita tinggal sah. Kita pantang sah dengan mereka. Apa saja. Sama ada kelakuan ke, perkataan ke, percampuran ke. Kita bercampur dengan orang ini, makinlah cahaya itu tak boleh masuk. Kita jauh sah. Yang kedua, mereka tulis apa? Pada saya perkara yang sangat bermanfaat, iaitu doa dan istiqamah. Minta kepada Allah supaya kita dapat cahaya itu. Dia masuk dalam hati. Cahaya iman, cahaya ihsan, cahaya taubat. Masuk dalam hati kita. Dan yang ketiga, saya berkenan dengan perkataan mereka. Mereka kata kita kena ada seorang mursyid. Iaitu, kita kata orang yang boleh nasihat kita. Yang boleh bawa kita ke majlis ilmu. Yang boleh duduk kita dengan dia dalam majlis ilmu. Yang boleh membasuh ilmu itu pada kita. Dia tak mesti guru. Dah, kawan kita pun boleh jadi mursyid. Kadang-kadang anak dengan bapa boleh jadi mursyid. Bimbing-membimbing kan? Dalam banyak-banyak perkara, saya rasa tiga perkara ini adalah tunjang. Kepada banyak berbelah-belah benda yang mereka bincang. Dia adalah tunjang kita. Doa kita tak boleh putus pada Allah. Allah kata, udu'uni, mengadu ke aku. Adu masalah hampa pada aku. Cerita hal hati hampa pada aku. Apa hal hampa dengan hidup hampa? Berdoa pada aku. Mengadu pada aku. Astajib lakum.
Bukan saja aku qarib, aku dekat dengan kamu. Bukan saja aku samir, aku dengar pengaduan. Tapi astajib lakum. Aku settle problem kamu. Jadi mesti ada satu orang boleh bagi nasihat pada kita agar hati kita tak tawa. Supaya kita mendampingi Tuhan. Kadang kita akan jadi tawa, Ustaz. Tawa. Kita kena tu, kita kena ni, kita rasa macam tawa. Mesti ada orang bagi nasihat. Berjalan lagi. Berjalan lagi. Berjalan lagi. Jangan stop. Allah sebut dalam Al-A'raf ayat 176. Ini ayat di antara ahli tazkiyah bawa. Kalau kita tak istiqamah dengan doa, kita biar hati kita pada anwarul usul ini. Cahaya yang masuk pada usul, pada lapisan luar. Kalau kita biar, apa hati kita akan jadi? Jadilah. Kita akan jadi orang yang muhibban lil akhirah wa dunia. Maratan ma'arabihi wa maratan ma'anafsihi. Kita sayang dengan akhirat, tapi kita sayang dunia. Sesekali kita dengan Tuhan, sesekali kita dengan diri kita, kita lupa Tuhan. Dan tu boleh bayanglah hari kita lupa Tuhan tu, apa akan jadi kita dengan Tuhan. Macam-macam. Macam-macam. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, menarik ikhwan, Al-Imam Al-Ghazali kata apa? Dia kata dalam kitab Al-Bidayah, dia kata, wahiyya al-ghalibatu ala mutafaq qihatil asr. Dia kata penyakit ni lah penyakit yang biasa kena kepada ulama pada zaman aku ini. Ya subhanallah. Kita duk ingat ini penyakit kawan hak minum tua. Hak duk kedai tua. Kalau hak duk kedai tua tu melelong hanyut, betul. Imam Ghazali kata kena sama dia ulama fil asri, zaman aku ni ulama yang kena penyakit ni. Tidak dapat lapisan jiwa. Mereka ada ilmu. Mereka ada kedudukan. Mereka ada tempat. Mereka mendampingi pemerintah. Mereka senang dengan jawatan mereka. Mereka happy dengan gaji mereka. Mereka tak memikirkan umat nak jadi apa. Mereka tak fikir nasib umat. Tak peduli apa pasal umat. Yang mereka peduli, perkataan mereka itu adalah enactment decision. Apa yang kami cakap menjadi perintah. Apa yang kami lafazkan menjadi undang-undang. Kau langgar, kau salah. Lapisan tak sampai. Nur itu tak sampai. Sedangkan mereka orang yang mempunyai ilmu. Kata Imam Ghazali. Allah Ta'ala kata, kalau kita biar benda macam ni, 176 Al-A'raf. Allah kata, tengok. Allah kata, walau syi'na larafa'nahu biha. Walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Allah kata, walau syi'na. Allah kata, kalau kami kehendaki. Kalau dia mai pada kami. Kalau dia mai pada kami. Kami kehendaki. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Kami angkat kedudukannya. Dia tak tahukah benda tu? Macam mana untuk diangkat kedudukan? Dia kena mai pada kami. Dia tak tahukah benda tu? La rafa'nahu biha, kami angkat kedudukan dia. Walakinnahu akhlada ila al-ardh, tetapi Allah kata dia merendah kepada dunia. Dia merendah kepada dunia. Wattaba'a hawahu, dia mengikut hawa dia. Ulama kata hawa di sini hawa yang mana? Hawa qalbi. Dia ikut hawa dia. Dia ikut, dia suka kemegahan. Hak masuk dalam hawa qalbi tadi, dia suka kepada apa? Kepada kemuliaan, kepujian, sifat-sifat yang khusus, kemuliaan. Dia tak suka hidup susah, dia suka hidup senang, dia cinta dengan kekayaan. Wattaba'a hawahu, dia ikut kehendak qalbi dia. Allah kata, tengok apa jadi dengan dia. Apa jadi dengan dia di sisi kami? Bukan dia dengan dunia. Dunia bagi tempat pada dia. Tapi dia di sisi kami. Apa kami nilai dia? فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, kami nilai dia sama dengan seekor anjing. Dahsyat. Kalau dibiarkan dia. Kita ibadat. Orang ni bukan tak semayang. Orang semayang. Orang ni bukan orang yang tak puasa. Orang puasa. Orang ni bukan orang tak ibadat. Orang ibadat. Tetapi, وَتَّبَعَ
hawa aku. Dia tidak ada bimbingan, dia tidak ada doa untuk diri dia. Dia tidak ada pantang dalam hidup dia. Dan dia tak ada mursyid. Dia tidak ada orang boleh nasihat dia. Boleh bagi pandangan. Nabi sendiri mengambil pandangan daripada Ubadah. Daripada siapa? Sa'ad bin Ubadah. Orang kata kat Nabi macam-macam. Nabi jumpa Sa'ad bin Ubadah. Minta nasihat. Ubadah kata sabarlah Muhammad. Memang perangai orang munafik lah betul. Tiba-tiba dia tidak ada mursyid. Dia rasa dengan ilmu dia, dia boleh berjalan sendiri. Tidak. Tidak, tidak. Kita memerlukan guru. Memerlukan guru untuk bimbing hati kita. Tapi sekarang Allah kata, tengok apa nasib dia. Dia merasakan dia dapat dunia. Dan dia merasakan dengan dia dapat dunia itu tanda Allah sayang kepada dia. Tutup hati dia. Lepas tu Allah kata juga dalam ayat yang sama, Allah kata, sa'a mathalanil qawmul ladhi nakazzabu bi ayatina wa anfusahum wa kanu yazlimun. Allah kata inilah seburuk-buruk contoh yang kami bagi pada satu kaum yang jiwa mereka mendustakan kami. Dan anfu wa anfusahum dan diri mereka itu wa kanu yazlimun, duduk dalam kancah zalim sendiri. Diri dia tu zalim diri dia sendiri. Maka Allah kata, "May yahdillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil faulaika humul khasirun." Allah kata, kalau satu orang itu Allah bagi petunjuk, dia Allah bagi hidayah, dia muhtad. Dia orang yang mendapat petunjuk, terbimbing dia. Tapi kalau Allah selewengkan dia, Allah buang petunjuk itu daripada dia, Allah sesatkan dia, dialah orang yang sangat rugi, kata Allah. Dan Allah guna satu perkataan menarik dalam surah Nur ayat 40. Apa akan jadi dengan dia? Kalau dia biar, dia biar, dia biar, apa akan jadi? Allah kata, "Idh akhraja yadahu lam yakat yarahu. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا." Allah kata hati dia ni, yang lapisan cahaya itu yang sampai kepada permukaan saya, tak masuk ke dalam hati, dia biar, dia biar dan dia biar. Sesekali dia dengan dunia, sesekali dia dengan akhirat, sesekali dia dengan Tuhan, sesekali dia dengan urusan dia. Kalau dia biar juga lagu tu, Allah kata tengok, dia nanti kenal benda ni. Apa dia? Iz akhraja yadahu, dia keluarkan tangan dia, lam yakat yarahu, dia hampir tak nampak warna kulit dia, dia hampir tak nampak tangan dia. Hati dia ditutupi oleh Tuhan. Walaupun dia ada iman, dia yang tak basuh iman dia. Iman bukan sekadar mengaku iman, iman, iman dah. Iman ada aktiviti iman, iman ada tindakan iman, respon iman, mujahadah iman. Dia biar begitu sekali dia mengaku Tuhan. Maka satu hari nanti kata Allah, iz akhraja yadahu. Ini Quran membuat perbandingan macam mana? Perbandingan kita duduk tengah-tengah laut. Awan hitam. Ayak gelap dalam hitam. Lepas tu ombak di atas ombak. Ombak di atas ombak. Petir di atas. Gelap gelima. Kawan yang duduk di tengah laut tu keluarkan tangan dia. Dia tak nampak tangan dia. Pasal apa? Gelap di atas. Gelap di bawah. Ombak di atas ombak. Allah umpamakan hati orang yang cahaya tak masuk ke dalam dia seperti itu. Subhanallah. Maka Allah kata sebacam. Allah kata, "Man lam yaj'alillahu lahu nura." Siapa lain daripada Allah boleh bagi cahaya pada dia? Kalau bukan cahaya itu daripada Allah. So kenapa dia tak dapat sesuatu daripada Allah? Dia tak ada usaha. Dia tak berdoa, dia tak istiqamah. Dia tak cari mursyid, dia tak berpantang dalam hidup dia. Maka cahaya tu duduk hanya pada permukaan semata-mata. Kenapa kita kena tahu benda ni, ikhwan? Kita kena tahu untuk kita tahu diri kita. Kita bukan nak pergi tahu diri orang, orang yang besar. Eh? Kita. Dan daripada situ, kita dapat tahu cahaya iman yang duduk pada kita ni pada lapisan apa? Usul ataupun dukhul. Dengan petanda-petanda yang ada,
maka kita dapat tahu. Maka demikian bab yang kita duk baca ni, yang penulis duk bagi tahu pada kita ni, apa dia? Nasuha adalah membersihkan taubat tersebut dari segala tipu daya dan kekurangan dan kerosakan. Ya subhanallah. Kita ingat dengan kita bertaubat itu telah sempurna, tapi dah ada tipu daya dia. Sebab-sebab menjadi sahabat Abdul Rahman, ajar saya cerita lah. Cerita dalam bentuk tanya. Okay. You can give your opinion to me. Make your opinion. Personal opinion. No, tak perlu sama pun. Tapi opinion lah. Ada satu perempuan. Cerita perempuan sedap lagi. Okay? Saya kalau tak ada perempuan tak boleh berlakon tuan. Dia perempuan mahu syok lagi. Okay? Ingat saya takut lah. Saya main dengan isteri. Saya cakap saya perempuan. Abang. Okey. Abang Man. Jangan main. Cakap abang perempuan beli tunduk. Nanti memalu. Nanti buat saya jam lah. Lepas tu steam lah cerita. Kita suka dengan satu perempuan. Asal dia perempuan bagus. Kita suka kat dia. Dan dia pun tahu kita suka kat dia. Kita pergi abang kat dia. Kita kata kita suka kat dia. I love you. Betul mama? Wa aitni. Kita dah jatuh hati kat dia. Dia, perempuan ni, dia buat apa? Dia kata kat kita, okey dia kata, kalau macam tu saya pun sukalah kat awak. Meminang saya. Tapi masalah dia, dia kata benda tu, kita habak kat dia, kita suka kat dia. Lama lepas tu baru dia habak. Setelah apa? Setelah ada satu hero pergi tinggal dia. Kawan tu tinggal dia. Artinya, dia pilih kita ni, nak panggil apa? Sahabat Zaid dalam dunia percintaan. Ha? Nak pakai bahasa cinta. Ha, pakai bahasa cinta. Krik, krik, word. Ha? Setelah kau dikecewakan. Ya. Setelah kau dikecewakan. Artinya pada hari kita kata kita cinta kat dia, dia tak cinta kita. Hati dia ada pada somebody else. Bila kawan tu apa? You break my heart. Broke ke break? Broke macam Melayu pula kan? You broke my heart kan? You patahkan hati saya. Dia kecewa, maka dia nampak kawan ni. Dia pun main pada kawan ni. Kita tak tahu cerita dia dengan kawan tu. So, lepas berapa lama, dia kata dia terima cinta kita, kita happy lah. Right? Kita happy. Apabila dalam happy kita tu, kita dapat tahu. Dia terima kita setelah mambang dia, buang dia. Kita akan rasa kita di mana dalam hati dia. Di mana kita? Di mana kita akan tanya kat dia, aku ni pada hang punya space hati ni duduk kat mana? Kalau kawan tu terima, bermakna tak pernah aku lah. Bermakna kawan tu tolak hang, hang rasa macam tak lepi tak mana kan? Hang terima lah aku. Aku ni hanya sekadar pinggiran. Hang tak pandang aku. Aku ni di satu muara. Hang boleh buang, hang boleh ambil. Untuk orang yang reti makna cinta, keadaan ini keadaan apa? Sangat hina. Bagi yang tak tahu cinta, Allah, orang kata dia suka kat aku. Itu kata apa orang? Kawan tu buat dia kecewa, ambil aku peduli apa, janji aku mau dia. Itu orang yang tak tahu apa ekor kepala. Betul? Sahabat Abdul Rahman. Betul? Kita nak satu orang cinta kita, cinta yang memang dia cinta kita. Dia main pada kita kerana kita bagi respon cinta pada dia, dia bagi respon cinta pada kita. Dia main kedai kita, kita tak ambil duit jual kat dia, kita tak ambil duit, kita tak ambil duit, kita tak ambil duit, kita tunjuk kita cinta pada dia.
Mama jangan pecah rahsia saya, Mama. Tak, Mama duk melawak je. Mama ni masalah. Jangan buat saya trouble, Mama. Bila kita duk buat kerja begitu kat dia, dia pun respon kita. Kita nak dia respon kita kerana kita respon dia. Kita tak mau kerana dia patah hati. Kan? Apa kata Francis Capita? Siapakah wanita sebelum daku? Gadis yang kau puja hingga merana kau rahsiakan dariku. Tak tahu kawan tu balik. Apa nama kawan tu balik? Roy Martin. Nah, dia pula kata, siapakah pria sebelum daripada aku? Pria yang kau cinta hingga kau merana kau rahsiakan dariku. Rahsia tu sakit dah sini. Orang bercinta. Sahabat Abdul Rahman, bila Tuhan bagi pada dia sakit jantung, Tuhan bagi aksiden patah kaki, Tuhan tarik satu orang tangan tak boleh angkat, baru dia nampak Tuhan. Andai kata itu tak jadi dalam hidup dia, kau tak pandang ke Tuhan? Dia datang kepada Tuhan dengan segala tipu daya ini, agak-agak apa nak jadi hubungan dia dengan Tuhan? Ya. Kadang-kadang macam mana kadang-kadang kita? Sahabat Zul Arifin. Bukan saja dunia artis ada Arifin, kita ada Arifin lagi smart. Jangan main-main. Bila masa muda, kita muda, kita cantik. Kan? Cantik. Kalau orang perempuan dia muda, dia make up lagi yang tu lah ni. Semua make up tu dia tak bagi kat Tuhan. Dia bagi kat dunia. Bagi kat orang tu, dia bagi kat orang ni. Dia tak bagi kat Tuhan. Dia tak tunjuk cantik dia dekat Tuhan. Bila dia kerepot. Bila dia tua. Baru Tuhan bagi dia sakit lutut. Naik tangga dia rasa ada lah. Dia sedap kata dia tua. Baru dia kata, kita dah tua-tua ni kena berubah lah. Dia datang kepada Tuhan setelah dia menanggung risiko bercinta dengan dunia. Agak-agak cinta dia boleh suci kan? Dari inilah manusia kena bertaubat kepada Tuhan. Bukan dari dosa semacam-macam. Bukan dari zina, bukan dari itu-itu saja. Itu semua dosa. Tetapi dosa kalbi ini. Hawa kalbi yang tak nampak ini. Manusia kena beristighfar. Kalau tidak, dia tak akan dapat anwar dukhul. Cahaya tak akan masuk dalam hati dia. Sampai bilalah orang bertaubat, tak sepatutnya dendam dengan orang. Orang yang bertaubat, tak sepatutnya malas dalam cari ilmu. Orang yang bertaubat, tak sepatutnya bermusuh dengan sunnah Nabi. Orang yang bertaubat, tak patut melibatkan diri dia dengan dunia syirik. Tetapi dia tak ada upaya nak ke situ. Ada lagi taubat yang dia kena taubat. Taubat niat, taubat sebab, kena bertaubat kepada Allah. Artinya sangat halus. Sangat halus hubungan kita dengan Tuhan dan sangat halus dan teliti mainan syaitan dalam memperdayakan hati kita. Maka inilah benda kita kena tahu supaya kita tahu di mana diri kita di sisi Rabbul Alamin. Lepas tu penulis kata, Imam Ibn Qayyim berkata, taubat nasuha dalam taubat ada tiga hal. Yang ni kita tengok minggu depan lah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.